kalangan penghuni langit, walaupun dia tak dikenali di kalangan penghuni bumi. Itu Uwais Al-Qarni. Itu cukup panjanglah. Jadi qa'il ini seorang sahabat ya. Dia tanya, "Wa min qillatin nahnu yawma id?" Adakah ketika itu kami ini sedikit? Waktu berlaku benda ni, sahabat ditanya, waktu berlaku benda ni kami ni sikit ke? Sebab waktu Nabi bersabda ini, umat Islam tak ramai lagi. Umat Islam masih lagi golongan minoriti di Semenanjung Tanah Arab. Masih minoriti. Semenanjung Tanah Arab tu sendiri ramai lagi yang belum Islam. Mereka hanya berbondong-bondong masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Lepas kota-kota Mekah tu baru ramai masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sebelum tu tak ada. Ada tapi tak berbondong-bondong, tak beramai-ramai. Sebelum tu takut-takut nak serang orang pun takut. Tak berani, takut kan, orang tahu karam, tak dapat bantuan, anak tak dapat mahasiswa masuk sekolah, takut hantar orang. Ada pula buat yang tahu pula, menyampai pula, jangan bagi dia tu, kita potong nama dia, jangan bagi. Jadi asnaf pun potong tuan. Dia tu asnaf tapi dipotong nama dia. Pasal apa? Tuan tahu lah, ni cerita dulu. Ini cerita dulu, bukan cerita sekarang, cerita dulu. Potong nama kan? Saya, kita ingat sebab daripada masjid dulu ada senarai asnaf. Kita bagi pada pejabat agama. Dalam bariah kita, kita tahu siapa yang layak dapat agihan zakat. Rupanya untuk sidang pun ada senarai dia rupanya. Dia pun ada senarai dia juga. Pun bagi pada pusat daripada pejabat agama juga. Bila kita semak-semak buat perbandingan, kita dapati ada dalam kalangan senarai untuk sidang itu tak layak jadi asnaf. Tapi mana punya masuk pasal apa? Tuan-tuan jawab sendiri ya. Tak payah saya jawab, tuan-tuan juga faham ya. Jadi begitu keadaan zaman Nabi pun itu lah. Sebelum kuat pemegang kota Mekah, orang Arab takut-takut nak masuk Islam. Tak lagi dipulaukan sagi macam-macam. Lepas pegang kota Mekah, barulah orang Arab beramai-ramai memeluk agama Islam. Sebab itulah sahabat kita ni. Sebab tu berlaku keadaan yang tuan cerita tadi ni, kita orang Islam ni sikit ke macam yang sekarang ni. Kita ni golongan minoriti, yang majoritinya golongan musyrik. Golongan yang bukan Islam, majoritinya musyrik lah, menyembah berhala. Sebahagian kecilnya ada yang agama Yahudi, ada yang agama Nasrani, kan? Tapi majoriti menyembah, masih menyembah berhala waktu itu di Semenanjung Tanah Arab kan? Cinta. Qala, jawab Nabi SAW, bal antum yawma idzin katsir, bahkan kamu ketika itu ramai macam sekarang. Sekarang orang Islam di dunia muka bumi ni berapa bilion? Siapa boleh beritahu? Penduduk dunia sekarang 7 bilion. Dari 7 bilion yang beragama Islam, 2 bilion kita hanya kurang dibandingkan berbanding penganut agama Kristian. Itu saja. Agama Buddha kita dah potong, Hindu kita dah potong. Kita nombor 2 di atas muka bumi ini. Kita nombor 2. Orang Islam adalah penganut agama kedua terbesar. Ramai gitu ni. Buddha kalah, Hindu kalah. Orang Islam ada hampir di setiap negara. Semua negara ada. Itu Alaska, ada orang Islam. Tak cakap tuan-tuan buka YouTube tengok, Mosque in Alaska. Ada dah masjid di Alaska, tempat Eskimo dulu.
Greenland ni tak tahu ada tak orang Islam. Greenland pun tiba di Alaska juga, tempat air batu juga. Antartika tu saya tanya lah, Antartika manusia pun tak ada. Dia penguin je. Jangan tanya Ustaz, dia Antartika ada masjid ke tak? Kalau kita berani, jomlah. Jemaah Surau Darussalam mencatat sejarah. Membina surau pertama di Antartika. Tiga bulan sekali pergi duduk sana. Buat masjid, buat surau. Tengok si Yusri pakai baju pun tebal-tebal. Ambil posing selfie sebelah penguin. Tapi Antartika mana dia manusia, tak ada. Hanya jadi tempat diadakan penyelidikan sains sahaja. Mana tak ada orang yang bermustautin di Antartika sepanjang tahun tadi. Mana tak ada lah masjid surau, koriak memang tak ada. Pilihan lain tempat ada. Kita hanya dikalahkan oleh ketinggalan oleh penganut agama Kristian sahaja. Ini yang Nabi sebut. Bal antum yauma idzin katsir. Bahkan ketika itu kamu ramai. Walakinnakum hutha'un ka hutha' Israel. Tetapi kamu waktu itu seperti buih-buih banjir. Sail ni banjir. Perkataan sail ni ada dalam Al-Quran, Sailun Arim. Dalam surah Sabah, Allah Ta'ala menyebut perkataan Sailul Arim, banjir besar yang melanda negeri Sabah. Sabah ni negeri Yaman purba. Macam di Tanah Melayu ni ada negeri Kedah Tua. Macam tu lebih kurang. Kedah Tua tu soal negeri tu. Dari Bukit Gantam sampai ke Tanah Seri Myanmar. Tanah Seri Myanmar itu bahasa Melayu, bahasa Myanmarnya Tanah Seri. Bahasa Melayunya Tanah Seri. Ada orang Melayu di sana. Dan mereka bertutur dalam logat utara. Orang Melayu di Thailand, di Thailand habis semua disiamkan. Ada yang cakap Melayu tapi walaupun mengaku berbangsa Melayu. Ramai di Thailand. Di Sokla, di Trang, di Krabi, ada orang Melayu, orang Islam Melayu. Tapi tak boleh cakap Melayu. Dia mengaku saya orang Melayu, saya orang Islam. Tapi tak boleh cakap Melayu. Tapi di Myanmar, orang Melayu di Myanmar, di Tanah Seri Myanmar masih boleh bertutur bahasa Melayu, logat dah. Cari dalam video. Ada dari juga. Kalau Darussalam nak buat satu kita kata rombongan ziarah, bagus. Pergi tengok macam mana keadaan mereka di sana. Sama cara kahwin, makan, usaha dia, semayang, semua pakaian. Macam kita orang Melayu. Sama dia, tak ada beza. Ya, kita faham cakap dia pun faham cakap kita. Baik. Itu Kedah Tua. Jadi Sabah yang mentua. Ya, pernah berlaku di negara Sabah ini Sailul Arim, banjir besar yang memecahkan pengumpangan Ma'arif. Jadi perkataan Sail ni ialah banjir. Jadi kamu ini seumpama buih-buih banjir. Macam mana banjir tu buih daripada kejadian banjir tu macam lupa. Macam tu. Jadi kita ni macam buih banjir. Tak ada apa pun. Tak menimbulkan apa-apa kegerunan pun pada orang. Orang tengok tak ada apa. Tak ada kualiti. Tidak ada kehebatan. Tidak ada gaya mutu dan perumbulan. Apa tu? Itu Dunghill punya tek. Kan pokok Dunghill kan? Gaya mutu dan perumbulan. Oh, lama juga sponsor bola Malaysia tu. Ada 15 tahun lebih pun. Dunghill sponsor bola Malaysia. Pergi Stadium Perak tengok pasukan Perak main lawan Negeri Sembilan. Negeri aku dekat baju tu kan, kat dekat bawah dada tu Dunghill. Negeri Sembilan mana dia, Perak pun dia tu. Dulu lah, cerita dulu. Jadi tag dia gaya mutu dan keunggulan. Tak ada. Nabi kata kamu waktu itu macam buih-buih banjir. Tak ada apa pun. Tak ada apa. Tak ada apa yang boleh dibanggakan daripada umat.